Selamat sore, tonton. Saya ucapkan dari JPL 351 Lempuyangan. Sore ini tanggal 20 November 2023. Waktu menunjukkan pukul 2:30 siang. Dan ini akan ada kereta Ibu Ngawan yang akan lewat dari Jakarta menuju Solo. Sore ini saya mau hunting mengirimkan lokomotif CC2010402. Lokomotifnya di sana menuju Balai Asa Yogyakarta untuk menjalani general check up, teman-teman. Tapi sebelum itu, saya mau hunting kereta api sambil menunggu pengirimannya. Ini kereta Ibu Ngawan baru saja diberangkatkan kelas ekonomi dari Jakarta menuju Solo. Jadi ya, teman-teman, kereta api Bengawan dengan lokomotif CC2017715 Dependuksi Dotopo, kelas ekonomi. Jadi sore ini kabarnya lokomotif RNB Jogja CC2010402 akan masuk Balai Asa, teman-teman. Lokomotifnya masih sebelah sana ya, masih duduk manis, belum diberangkatkan ke Balai Asa. Nanti kabarnya juga lokomotifnya akan ditarik lokomotif dari Jogja. Jadi nanti akan berjalan double traksi dari Lempuyangan ke Balai Asa. Oke, kita akan tunggu KLB pengiriman lokomotif ke Balai Asa, spesial lokomotif RNB. Setelah beberapa hari yang lalu kita hunting RNB milik Surabaya, kita akan hunting RNB milik Jogja ke Balai Asa sekarang. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip, jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. KRL komuter lain dari Stasiun Palur tujuan Jogja. Kereta api Sancaka KA99 dari Surabaya Gubeng tujuan Jogja. Kelas ekonomi premium dan eksekutif. Lokomotif CC2063145 Dependuksi Dotopo. Lokomotif HUT RI ya, masih ada saja ini. Padahal sudah bulan November, teman-teman. Persiapan kereta api Argo Dwi Pangga KA10 dari Jakarta Gambir tujuan Solo Balapan. Kereta api Argo Dwi Pangga kelas eksekutif dan luxury. Menghitung hari-hari terakhir, kereta api Argo Dwi Pangga menggunakan stainless steel 2018 ya. Kemarin kita sudah hunting mengiriman rangkaian dari Surabaya, yaitu rangkaian Argo Dwi Pangga 2023 Stainless Steel New Generation. Ini masih menggunakan rangkaian lama dan belum ada tanda-tanda kapan launchingnya yang baru ya, teman-teman. Kita tunggu saja nih, makin nggak sabar ya. Ya, sekarang kita hunting-hunting Argo Dwi Pangga ketika masih stainless steel yang lama. Kereta api Argo Dwi Pangga
melintas langsung Lempuyan menyusul kereta api Joglo Semarkerto. Kereta Argo Dwipangga kelas eksekutif dan luksuri menggunakan lokomotif CC 20622 melaju kencang menuju arah Solo, mengejar keterlambatan ya, ini tadi agak telat sedikit. Kereta api Joglo Semarkerto dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun Semarang Tawang via Semarang, Tegal, Purwokerto, Jogja. Ini baru saja diberangkatkan ya teman-teman dari stasiun Lempuyangan setelah menunggu disusul kereta api Argo Dwipangga. Kereta api Joglo Semarkerto ini kereta gabut ya, jadi muter-muter Jawa Tengah. Ya, cocok buat teman-teman yang gabut dan ada waktu bisa muter-muter dari Solo ke Solo seharian. Kira-kira perjalanannya membutuhkan waktu 12 jam. Ini dia kereta api Joglo Semarkerto KA162 kelas ekonomi dan eksekutif. Nah, kita dengarkan akselerasinya teman-teman. Api Joglo Semarkerto kelas eksekutif dan ekonomi menuju arah Solo dan Semarang. Tadi lokomotifnya CC 2018322 di Bandung Purwokerto ya. Mantap masinisnya juga menyapa tadi. Pangsiran Gajah Wong.
pangsiran CC01 RNB 0402. Selesai melangsir rangkaian Gajah Wong. Lokomotifnya sebelum dikirim ke Balai Asa masih bertugas untuk melangsir ya. Jadi tadi itu tugas langsiran terakhir sebelum dikirim menuju Balai Asa untuk menjalani general check up. Lokomotif CC201-0402 tiba di Balai Asa untuk menjalani general check up. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, perawatannya akan datang ada tanggal 26 Desember 2023. Ini masih GCU jadi belum perawatan besar. Operasi dengan CC-03-9810. Dilangsir menuju timur Balai Asa Yogyakarta ke arah jalur Baduk ya, jalur Buntu di sana. Dan setelah ini akan dilangsir ke dalam Balai Asa Yogyakarta. Ini 9810 dan 0402 keduanya akan menjalani general check up.
Oke, teman-teman, tadi kita sudah melihat langsiran CC 201, 0402 dan CC 203 98 10 ke Beleasa. Dan ini akan ada langsiran dari test track, yaitu CC 203 9803 selesai menjalani uji rayon. Akan dilangsir ke dalam Beleasa dari area test track. Ini masih dempulan, teman-teman. Ada garis birunya, teman-teman. Langsiran CC 203 9803 menuju Beleasa setelah menjalani uji rayon. Ini masih full dempul, jadi unik banget, teman-teman. Wah, ada garis birunya. Oke, itu dia langsiran CC 203 9803 menuju Beleasa. Jadi videonya saya cukupkan sampai sini. Terima kasih sudah menonton video langsiran lokomotif RNB dan lokomotif dempulan ke Beleasa. Terima kasih dan selamat sore.